Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengganti wallpaper di HP Oppo A3s. Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat wallpapernya itu gambar kartun helm ya. Jadi kita mau ganti dengan foto kita. Nah di sini ada dua cara ya teman-teman. Yang pertama teman-teman bisa masuk dari pengaturan. Kemudian kita pilih layar beranda dan majalah layar kunci. Setelah itu kita pilih di sini tetapkan wallpaper. Oke. Nah, di sini kita pilih galeri dan kita pilih foto yang ingin kita jadikan wallpaper. Misalkan foto si adik kecil ini ya. Oke, kemudian kita pilih jadikan. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih mau untuk layar kunci atau untuk layar beranda ya, teman-teman bebas. Oke, langsung kita pilih aja yang jadikan wallpaper layar beranda. Nah, sekarang kita cek teman-teman. Nah, ini dia hasilnya ya, sudah terganti wallpapernya. Dan untuk cara yang kedua, teman-teman bisa dari galeri atau foto, kemudian kita pilih fotonya. Misalkan foto ini ya, tangan, foto tangan ini kita buat wallpaper. Caranya teman-teman tinggal pilih yang di bawah ini, jadikan, kemudian jadikan wallpaper, jadikan, dan pilih jadikan wallpaper layar beranda. Nah sekarang kita cek hasilnya. Ini ya teman-teman, sudah jadi. Jadi seperti itu ya tutorial cara mengganti wallpaper di HP Oppo A3s. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.